Iya, Bu Ines. Iya. Ma, taruh lagi, Ma. Kayaknya positif batal ini, Ma. Oh iya. Iya, Bu Ines, iya. Iya, Bu Ines. Ini udah pada kumpul semuanya, tinggal jalan aja sih. Oh. Iya, Bu Ines. Iya. Ma, taruh lagi, Ma. Kayaknya positif batal ini, Ma. Ceng. Ma. Mamahnya Bu Ines masuk rumah sakit. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu temenin saya ya. Ya. Ustaz. Ma. Assalamualaikum. Kok kasih ke saya? Berisik. Ayo. Taruh aja di situ. Nah, apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Hei, Bang Idoy mau kemana? Oh, bukan saya yang diajak sama Acing, enak. Bukan Bang Idoy, tapi Bang Akum doangan. Oh. Ya udah, kalau gitu saya di sini aja nemenin kamu, Nak. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga mamanya Bu Ines baik-baik saja. Ya Allah, semoga tidak ada apa-apa. Nek, papi belum pulang. Apa ibunya Bu Ines teh gawat kali ya? Mudah-mudahan tidak apa-apa. Tadi barusan papi nelpon, katanya ibunya Bu Ines harus dirawat rumah sakit. Ya Allah. Terus papi kamu? Papi sih bilang sebentar lagi pulang. Ya Allah, ada aja ini hambatannya kalau papi mau ngelamar Bu Ines. Jangan bicara begitu, semua sudah takdir Allah. Iya Nek. Tapi kan sini teh mau ngeliat gitu papi nikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek temuin Nek Eros dulu ya. Iya. Kak, kata papi ibunya Bu Ines sakit apa? Kayaknya orang gak tau, papi itu gak bilang. Sin. Maaf ya Rod ya. Kolok Akang di mana ya? Bukannya di atas lemari ya Kang? Seingat Akang, pernah Akang pindahin waktu babat rumput di belakang. Kalau itu mah yang nggak tahu tuh Kang. Di mana ya? Ready ya? Ready kemana? Kita kan mau kerja bakti ya. Enggak, kamu teh jangan ikut kerja bakti. Kan John laki-laki mah, John juga sudah sunat. John, kamu teh masih kecil. Bikul mah. John, kamu teh pagi-pagi udah bikul. Ya, let's go.
kamu kan mau ikut pemeriksaan massal. Sekalian perisak burung kamu. Take it easy ya. Burung Jun aman terkendali. Semua dalam jangkauan aman. Kamu teh anak kecil bicaranya, Bikul, mah. Bikul lagi, ya Allah. Kang. Iya, Rudia. John, nanti kamu gak usah ikut kerja bakti ya. Biar ayah aja. Kamu nanti sama mama kamu ke klinik ikut pemeriksaan massal. Gak asik ini. Nanti kalau Kak Tuti tahu John tidak ikut kerja bakti, nanti Kak Tuti mikirnya John kalah bertarung ini. Terus kita gak buka. Hani Tuti maaf. Bukanya selesai kerja bakti ya. Hani Tuti, masa orang-orang kerja bakti Kang Kusoy tidak hadir? Iyup-iyup Kang Kusoy. Yaudah kalau gitu nanti aku sendirian aja bawa kutuk. Maksud aku nanti aku sendirian aja bawa anak-anak ke klinik yuk Kang Kusoy. Nanti selesai kerja bakti Kang Kusoy temenin ya. Tapi kalau belum... Iyup-iyup, kalau Kang Kusoy belum selesai kerja bakti, nanti aku minta moms buat temenin aku antar anak-anak ke klinik, yup. Iya, Hani Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Kang Kusoy. Dadah, Hani Tuti. Dadah, Kang Kusoy. Dadah, Hani Tuti. Udah, yup, Kang Kusoy. Sok. Iya, Hani Tuti. Kang Kusoy berangkat. Gak buka lagi deh. Halo moms, assalamualaikum. Oke lah kalau begitu, John tidak ikut kerja bakti. Gak keren ini. John kan sudah gede, masa tidak boleh ikut kerja bakti? Kamu teh masih kecil. Ya udah gede tuh mah, yang kan sudah sunat. Iya, berarti kalau gitu tutupnya teh mama cari lagi biar mama tempel. Iya Rodia. Enggel Kang bicara sama John. Bikul mah. Iya bikul. Rodia. Bikul Kang. Kang, biarin aja. Akang teh cari lagi goloknya, ya. Ini ya, John kembaliin. John, kamu jangan main-main sama benda ini ya. Bahaya. Bikul ya. John kan sudah gede. Ampun ini mah, Kang, John teh mesti dirukiah ini mah. Iya Rodia. Bikul Kang. Akang teh makan dulu, abis itu teh langsung ikut kerja baktinya. Neling, wake up atuh, kan katanya mau ikut kerja bakti. Perasaan badan akan teh gak enak ini Marmar ya. Sakit? Perasaan iya. Akan teh demam ini. Aduh ampun Kang Darling mah. Semalam you baik-baik aja. Perasaan itu teh kan semalam Marmar ya. Perasaan semalam juga akan sudah tahu. Kalau besok pagi teh akan demam. Imagine Kang Darling, sakit kok pakai rencana? Perasaan, kan semuanya harus pakai rencana tuh Marmar ya. Ya udahlah, up to you. Kalau you tidak mau ikut kerja bakti. Perasaan, nanti waktu pemeriksaan kesehatan akan ikut nemenin Valentino.
Memangnya yuk udah sembuh? Perasaan kan Akang rencananya begitu, Marmaria. Kalau anterin Valentino aja, Akang sembuh. Ya Allah, Ida. Saya pikir lamarannya sudah beres semalam, Ma. Kalau kepala saya tidak pusing, rencananya saya mau ikut, Ha. Mau ketemu sama Ida. Lamarannya batal, Ce. Aceng mana? Dari semalam Aceng teh ke rumah sakit, ditemenin Akung. Ya Allah, Ha. Saya kalau ingat dulu, bagaimana saya sama Ida lari dari kejaran askar. Ngeri, Ha, ngeri. Bahkan kalau ingat lagi, saya jadi takut. Ce. Saya mau nengokin Ida. Ya, ya, ya. Saya telepon Aceng dulu ya. Di rumah sakit mana mamanya Bu Ines dirawat?